kita sekarang udah di jalan dan kita menuju ke kantor Google langsung nih. Kita sudah di daerah Pakubono ya kan. Kantor Google itu jadi ada di mana, Pak? Loh kok kamu vlogging saya, vlogging kamu? Kamu rekam saya, rekam kamu, rekam saya, rekam kamu lagi. Jadi ribet sama Anda, Pak ya. Ribet ya. Nah, ini saya sekarang lagi sama Bapak Supir Uber ini. Barusan kita saling sharing ya, Pak ya. Saling sharing pengalaman, saling gedang godok. Aduh. Alhamdulillah dapat supir Uber yang seotak. Oke, jadi kita jadi asik nih ya, Pak, kalau seotak jadi kita enggak terasa, Pak, perjalanan itu, Pak. Ini tadi ini tahu-tahu kita udah di Senayan nih, guys. Perasaan barusan 1 menit yang lalu kita masih di rumah saya, Pak. Jalan-jalan meluket-meluket karena kan tadi. Jadi kita barusan cerita-cerita pengalaman, guys. Di mana pengalaman saya yang belum punya jodoh gitu ya, Pak. Sedangkan anak-anak Bapak udah menikah ya, Pak, dan baru menikah ya, Pak ya. Dibahas sakit, ya. Pak. Sakit. Bahkan ditawari lagi. Ditawari. Masa mau kasih dibilang boros, Pak. Bapak ini saya bilang saya lahir tahun 94 enggak percaya deh, guys. Saya dikirain tahun 87. Waduh. Bang Tar aja tahun 89 ya kan. Aduh, gawat. Gawat sudah. Ini ada acara apa, Pak? Kita. Jadi kita di Google ini ada kumpul-kumpul YouTubers dan dan gua udah lihat juga ada teman kita Kiki Arbata udah sampai di sana. Oke, sip. Dan kayaknya sih ada Usama juga, tapi Bang Usama belum upload foto sama sekali, tapi yang jelas di Instagram gua tadi ada Kiki dan ada YouTuber-YouTuber lainnya kayak Fluxcup. Okay. Ada Koharo juga dan sebagainya. Pokoknya ntar kita ketemu. Sekali masuk kamera ya kan? Sekali masuk kamera. Ini mana masuk, Pak? Masuk ya? Ini kan masuk dari sini. Oke. Okay. Nah, ini kita sudah sampai, guys. Lu lihat sendiri nih, kita udah di Senayan dan ya seperti biasa ya, welcome to Jakarta. Macetnya luar biasa sekali. Dan ini kita udah di Senayan dan ya. Langsung ntar gue rekam lagi kalau udah nyampe ya di dalam kantor Google-nya, oke? Okay? Kantor okay. Google di Sentra Senayan 2. Sampai ketemu, guys. Sentra Senayan 2 aja dia kantornya nih, Sentra yeah. Senayan 2. Oh. Gue kasih tau sebuah arum kita dari toilet penting gitu sebenernya. Disambut dengan tendangan. Oh iya ya. Ya sebenernya ada apa itu ya, bisa sih? Tiba-tiba saya disambut sih? Disambut dengan sikil bisa smell. Bisa ya? Bisa ya? Kok saya disambut dengan sikil, Pak? Silakan makan. Ini rumah saya, silakan anggap rumah sendiri. Toiletnya di situ, musola di situ. Kalau ya. Bagus ya? Iya. Kalau mau nginep di atas ada game ya. Juga, silakan. Ini ya, Mas. Thank you. Yo, Mbak. Sama? Para. Ada yang istilahnya tentang dia lama. Biasanya waktu mau tanya kan? Tara? Di Wantara sih. Oh, ya, mana ya? Mana ya? Belum ada ya? Belum ada. Dulu ya. Oh iya ya, sip. Aku masukin namanya dulu ya. Sip. Halo. Mau lagi kita. Halo. Bantara. Yes. Mau lagi kita. Bro, yo. Jadi kita sudah sampai di kantor Google, Pak. Dan ternyata benar, Pak. Rame, Pak. Rame sekali, Pak. Ini yang membuli saya kemarin di Pak Bantar. Pak. Ya, ini namanya vlog dalam vlog lagi. Ya, vlog dalam vlog dalam vlog dalam vlog. Dalam vlog. Ya. Saya dibully oleh Bapak ini kemarin di GPA. Dimaafkan, Pak. Jadi kapan kita main lagi nih? Left 4 Dead. Aduh, kemarin Left 4 Dead nih. Left 4 Dead baru main pertama ya tuh. Baru main pertama Left 4 Dead. Pertama kali. Kapan dikit? Ya. Kapan dikit? Kapan dikit? Open 2. Channel-channel yang udah di-assign ke kalian, jadi kayak misalnya grup 1 udah sama tentang teknologi ya. Terus habis itu berikutnya conversational, kalian ada dua komunikasi dua orang gak sih sama YouTubernya ini loh. Akhirnya saya minum susu, Pak. Kalian bisa melihat yang mana sih? Enggak, bukan. Saya susu dari kulkas, jadi, Pak. Bang Gema dan jadi saya tadi 1 jam, Pak, membuka coba membotol Aqua. Begitu dibuka ternyata sparkling, Pak. Mulutnya bebusa, besoda. Akhirnya saya minum winner. Susu, Pak. Sparkling, Pak. Akhir. Mulutnya kiting, Pak. Gua juga belum minum susu nih. Cucunya di kulkas, Pak. Cucunya di kulkas. Misi kita selain menjadi juri adalah ngambilin makanan Google. Satu tempat rahasia yang nggak banyak orang tahu di Google. Ya,
Kalian go through aja poinnya satu-satu, jadi kalian bisa lihat dia 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ternyata anda diam-diam vigilante. Maling-maling. Diambil beneran gak dibalikin. Dikirin buat sampel, beneran diambil buat di rumah. Kapan lagi dapat makanan gratis? Betul, setuju. Berarti janji bu. Jadi gitu ya, kita datang ke sini sebetulnya pengen ngambil makanan di tutorial by Bang Usama. Yang membuli saya di belakang ini. Semua ini. Jadi bully habis-habisan. Kamu Wonder Woman apa Catwoman? Tembak deh. Ini apa? Ya, ini penyebab. Bahasa Inggris semua dah. Kakiku. Waktu itu gue pernah nonton ini. Jadi misalnya channel gaming. Mereka itu kemana sih? Misalnya komunitas apa? Misalnya kalian ngobrolnya sama. Jadi kita mikir kenapa kita gak bikin sekali aja traveling kalau dari tadi yang kita lihat sih ada beberapa yang menarik. Sebenarnya kita mau pilih tipe game cuma terlalu kolusi kolusi nepotisme. Karena lebih praktikal. Memang sebenarnya YouTube itu kalau kita ikutin teorinya banyak banget dan kita bisa kembangin. Tapi banyak tuh teorinya susah banget untuk dipraktekin, apalagi ke channel sendiri. Jadi memang kita pilih yang tim presentasinya yang langsung praktis, yang bisa mereka lakukan. Dan Dewan Juri memutuskan bahwa yang memenangkan panelis adalah tim 7. Senang-senang berikut ini. Enggak sih, ini cuma karena ini cuma main-main aja, tapi memang kalau yang lebih praktikal timnya tim tua. Timnya Juna, Hanyura dan kawan-kawan. Yuk tim 2 langsung maju ke depan. Foto sama panelis-panelisnya. Yuk tim 2 maju ke depan. Desi, Kam. Yuk semua yang tim 2 langsung maju ke depan. Iya, dapat topi. Semuanya bagus-bagus. Dapat topi. Jadi Pak, kita udah selesai Pak, akhirnya Pak. Selesai Pak ya. Saya juga capek sebenarnya Pak, tadi ketawa-ketawa sama grup saya. Jadi saya tadi masuk di grup 1 Pak, isinya nggak bener semua. Ada yang main Clash Royale. Sumpah itu anak-anak ya, Clash Royale lagi, Pak, Clash Royale lagi battle itu nggak boleh di pause Pak. Oh, jadi harus dimenangin dulu. Oh, lebih penting itu ya. Kalau misalkan ada gempa gitu, dalam gedung, nggak usah lari, menangin dulu itu lebih penting. Oh, makanya random. Tadi di grup 1 saya cocok jadi pemimpinnya. Nah, karena isinya rusak, saya pun paling rusak. Jadi begitu. Aduh. Oh, Pak. Jadi kita sudah sampai Pak, Ubernya Pak. Uber sudah sampai ya, tapi? Tapi kita akhirnya sudah selesai Pak, aduh, lihat muka saya. Setengah watt Pak. Sama kok. Nah, ditelepon lah kita. Di mana dia? Halo, Bapak. Oke, berarti kita sudahi dulu teman-teman. Bapak, ada orang lagi megang kamera, ini lagi mau gue di Gear Shop di Bintaro nih, tempat tongkrongan gue sama Bang Tara. Nah, di sini ada Bapak Iwan yang sudah mengerjai saya 3 kali di 3DS di sini. Nah, ini. Tanggung jawab Pak 3 kali loh. Saya tanggung ntar.
Ya kita di Gesho Bintaro nih, tempat tongkrongan langganan, Kak. Tempatnya lagi langganan. Gue beli PS3 di sini, PS3 yang slim nih di sini. Yang super slim juga di sini. PS4? PS4 juga di sini juga 2 kali. PS Vita? Ya, PS Vita juga udah 2 kali juga beli di sini. Jadi DS 3 kali. Entar lagi keluar apa nih ya? Xbox One aja belum? PS4 4K. PS4 setengah, iya. PS4. Itu beneran ya? Beneran ya? Ada. Beneran ya? Buat virtual reality ya dia. Iya. Buat VR ya. Siap-siap nabung kamu. Kamu nabung kamu. Karena duit kakaknya, Mas. Kalau dia enggak nabung duit kakaknya. Kalau dia saya enggak nabung, ntar saya bisa sama nabung, Mak. Ini di Bantara mau beli game 3DS apa nih? Ada Devil Survivor apa Bravely Second? Cara temen gue sih Bravely Second sih, ampun-ampunan bagusnya. Karena gue juga main yang Bravely Default pertama, bagus banget. Mana sih itu game? Oh, itu dia. Itu, Pak, Bravely. Nih, dia, nih, nih. Aduh, wajib. Wajib ini. Gitu, Pak. Ini di Bintaro. Ini malam minggu, jadi ramenya setengah hidup. Udah gitu liburan pula, habis uang. Mantap. Itu tumben tuh ramenya nauzubillah di situ. Biasanya gak pernah rame. Bintaro Plaza, Pak. Udah pulang ya? Akhirnya udah pulang ya? Iya, akhirnya udah pulang, Pak. Udah lima watt Anda ya? Anda udah lima watt ya? Lima watt, Pak. Ini berdiri udah setengah kaki, Pak. Oh iya. Udah bengkok begini. Sampai jumpa di rumah ya. Luar biasa, luar biasa. Hahaha, ketawa. Saya mau ke bawah.